إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Masyarakat muslimin rahimakumullah. Nala saudara-saudara diam dan berhenti daripada berkata-kata kalau khatib sedang berkhutbah. Menurut tujuan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud barang siapa berkata-kata kalau khatib sedang berkhutbah, tatkala itu luputlah pahala jumaatnya. Dari itu sama-samalah kita diam dengan taat, semoga mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Alhamdulillahil qail والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آيات 59 maksud. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan as-sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan memperkatakan tajuk anak adalah anugerah dan amanah Allah. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang saya bacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, dan juga mereka yakni orang-orang yang diridai oleh Allah, iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak adalah merupakan anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak merupakan saham yang membawa keuntungan akhirat sekiranya mereka dididik dan dibentuk dengan baik menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak ini juga merupakan nilai yang cukup berharga bagi pembangunan dan kepimpinan negara pada masa hadapan. Sekiranya mereka diabaikan dari segi didikan dan penjagaannya, tidak mustahil mereka akan menjadi anak yang derhaka, terbiar dan bermasalah, yang akhirnya akan memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, memiliki anak yang soleh dan baik akhlaknya sudah pasti menjadi impian setiap ibu bapa. Sebagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan anak-anak yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 38, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Bermaksud ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku dari sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibarat selai kain putih yang suci dan bersih daripada sebarang kekotoran sama ada zahir maupun batin. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk mencorakkan diri mereka, sama ada untuk membentuknya menjadi insan yang soleh atau sebaliknya. Sesungguhnya anak yang soleh akan memberi manfaat yang amat besar kepada kedua-dua ibu bapanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, dalam membina perilaku anak-anak, maka penjagaan anak hendaklah dimulakan sejak dalam kandungan lagi, diikuti pendidikan dan bimbingan dimulakan setelah anak itu lahir. Para ibu bapa perlu melihara dan membelai anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan sentiasa mengambil berat tentang perkembangan pembesarannya. Apabila anak sudah mencapai umur 7 tahun, para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan menyuruh mereka mendirikan solat bagi menanam keimanan, akidah dan akhlak di dalam diri mereka. Para ibu bapa juga perlu sentiasa memberi tunjuk ajar dan contoh yang baik dalam melaksanakan ibadah yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud daripada Umar bin Shu'aib bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Seterusnya, bagi anak yang meningkat remaja, para ibu bapa adalah mendidik mereka dengan cara bersahabat, berkongsi pandangan, menghormati pendapat mereka dan memberikan tanggungjawab untuk mereka menguruskan kehidupan mereka sendiri. Manakala anak yang telah meningkat dewasa pula, perlu diberikan kebebasan bertindak dan membuat keputusan selagi perkara tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ibu bapa perlu berperanan sebagai penasihat dan memberikan teguran secara berhikmah sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan yang mereka lakukan. Ibu bapa juga perlu memantau dan melihat pergaulan anak-anak, terutama dengan rakan-rakannya. Pastikan anak-anak kita berdamping dengan sahabat-sahabat yang boleh membawa mereka kepada kebaikan, supaya segala tindakan yang mereka lakukan sentiasa terkawal dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Libatkanlah diri mereka dengan kegiatan yang dapat memberi manfaat sebagai tanggungjawab mereka kepada masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tanggungjawab para ibu bapa bukan hanya sekadar memastikan anak-anak hidup selesa pada masa akan datang, akan tetapi para ibu bapa juga perlu bertanggungjawab memastikan agar anak mereka mempunyai keimanan yang teguh dan jati diri yang kuat. Untuk itu, pendidikan agama amat penting untuk menyemai akhlak dan budi perkerti yang mulia, kerana dengan pendidikan agama, nilai keimanan mereka akan sentiasa terpelihara dan akan membantu mereka mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam perbuatan yang tidak sihat. Tanpa pendidikan agama ini, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan pelbagai pemikiran dan budaya yang tidak sihat, sehingga akan ada sebahagian daripada mereka sanggup menggadaikan kehidupannya dengan melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah keluarga. Justru untuk mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyuruh para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mendidik dan memelihara anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan sebaik yang mungkin. Didik dan bimbinglah mereka dengan kehidupan beragama agar mereka dapat memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ingatlah bahawa anugerah ini merupakan sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 28, wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat ta'in wa fiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin wa ufir dhanba man yaqul astaghfirullahal 'azim Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ikraran bi rububiyyatihi wa irwaman liman jahada bihi wa kafar, wa syahadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasarat aynum bi nadri wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wa andahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah,
Ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala perhormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan perhormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, lihatkanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayahmu, kekuatan dan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris li Syariatik, Sultan Ibrahim ibn Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim. Beraja Zani Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tengku Ismail binti Sultan Ibrahim Tengku Bagata Johor, dan Cik Puan Khaida binti Bustamam, putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja serayat sekalian. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa hlulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humumal muslimin wa qdi ad-daini 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada amina mutma'innar rakhiya wa sa'ir biladil muslimin amina ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afita lana wal 'abidikal hujjat wal wuzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammad أجمعين. اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر.